Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BMC Diary ya. Ya, pada video kali ini saya ingin membahas tentang dua ekor ikan gapi yang berada di depan saya ya. Ini satu pasang ya, satu pasang ikan gapi yang ada di depan saya. Nah, karena kemarin betinanya black ini ya, betinanya black snake skin itu mati, jadi saya kembali bereksperimen ya, menyilangkan dengan betinanya antler red chest. Nah, jadi apa nantinya ya? Ya, kita untuk masalah projectnya saya kepengin warnanya, warna snake skinnya itu luntur ke antler red chest ya. Nah, antler red chest di badannya itu kan warnanya biru ya. Bentar, saya maaf, warnanya hijau ya. Coba saya ambilkan ya untuk pejantan nih, contoh dari pejantan antler red chest. Nah, itu kan badannya kuning kehijauan ya. Ini untuk pejantan antler red chest. Maaf, untuk akuariumnya habis saya ganti airnya ya, jadi agak kurang bagus gambarnya. Nah, seperti itu ya kurang lebih penampakannya untuk antler red chest ini ya. Saya kepengen badannya itu punya snake skin ya, seperti pejantannya ini, tapi punya ekor pedang seperti itu, warna merah ya. Ya, makanya kita coba saja apakah ini berhasil projectnya ya. Kita tunggu saja ya perkembangannya seperti apa nantinya. Ya, manusia hanya bisa mengusahakan saja ya, masalah jadi atau tidaknya ya kembali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan ya. Nah, ini ya eksperimen berikutnya ya untuk anakannya ini ya, yang snake skin itu insya Allah aman ya, masih banyak yang hidup alhamdulillah. Semoga bisa menjadi terusan dari indukannya, nanti mungkin saya inbreed ya anakannya ini, untuk anakan dari black snake skin ini, karena kemarin betinanya mati ya. Jadi ya mau nggak mau saya harus bereksperimen lagi agar menghasilkan strain-strain baru ya, dari hasil persilangan antara jantannya itu black snake skin dan betinanya antler red chest ya. Itu, nah ini kalau hasilnya sesuai dengan harapan ya, insya Allah dan hasilnya luar biasa, pasti sangat bagus sekali ya, tercipta strain baru dari genetik antler red chest yang dikawin silangkan dengan black snake skin ya. Ya, itu. Kemudian kalau ini masih satu lane ya, jaban blue double sword. Kemudian ini masih satu lane juga, itu yellow jacket tiger. Kemudian ini juga masih satu lane ya, ini untuk antler red chestnya ya, ini masih lane murni ya, genetik murni. Semoga apa yang kita usahakan ya menghasilkan hasil yang terbaik ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel saya ya. Jangan lupa terus dukung channel BMC Diary agar channel BMC Diary terus berkembang ya. Makasih, salam BMC Diary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.